kau jangan ingat kau volunteer kat sini, kau boleh buat sesuka hati tau. Ingat, ini rumah Allah, bukan rumah kau. Ini Makcik Esa, hidup bersendirian. Pada setiap Ramadan, dia tidak pernah melepaskan peluang menyumbangkan tenaga dan masanya untuk berkhidmat di masjid. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Awal hari datang? Itulah, datang awal pasal dah dekat malam-malam terakhir Ramadan kan. Jadi cik ingat datang awal boleh itikaf, boleh baca Quran sikit sebelum jemaah ramai datang nanti malam. Cik kurang sihat nyari? InsyaAllah tak ada apa-apa. Biasalah, sakit-sakit orang tua kan. Tak sihat, ambillah MC. Tak apalah. Silakan. Tak rasa lah kan, selesah ni. Mesti tak sanggup lah nak datang volunteer hari ni. Apalah mak ni, tak baik tau malukan dia macam itu semalam. Tak adalah, sebabnya dia tu dari dulu tau, hidup menyusahkan orang. Bukan rasa mana? Dah. Eh, mak, biasa ada lah. Tak apa, kita buat bodoh je. Jalan je, kau terlambat. Adik. Ya Allah, dia orang mesti marah kat aku ke? Assalamualaikum, Jah. Jah, beralih ke depan, Jah. Ramai kat belakang nak masuk, eh. Terima kasih. Terima kasih. Ajar boleh beralih kat depan, Jah. Tak tolonglah ke depan. Pasal ramai jemaah yang kat belakang tu, ramai yang nak masuk, Ajar. Esa, kau tak payah nak berhajar. Hajarlah dengan aku. Kau ni memang tak boleh tengok orang senang sikit, eh. Suruh itulah, suruh inilah. Dari zaman aku relawan lagi, tau. Kau jangan ingat kau volunteer kat sini, kau boleh buat sesuka hati, tau. Ingat, ini rumah Allah, bukan rumah kau. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Kenapa ni cik? Saya nak kasih tahu Ustazah yang saya ni dah tak mampu nak jadi volunteer kat masjid ni. Kenapa pula cik? Tak ada apa-apa Ustazah, cuma saya rasa macam ada orang yang tak selesa dengan saya. Lagipun saya ni dah tua. Jadi biarlah saya datang ni sebagai jemaah saja. Allah, baiklah cik. Semoga Allah akan mudahkan urusan cik, ya. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Khabar ya? Doktor tak ada lagi? Liciknya syaitan ini, wahai tuan-tuan. Kalau dia tak mampu nak halang kita untuk beribadah, dia akan rosakkan kesempurnaan ibadah kita. Kadang tu dia buat kita rasa diri ini lebih hebat dengan ibadah yang kita lakukan, sampai kita memandang rendah dengan manusia yang lain, dan kita juga bertelagah antara satu sama yang lain. Maka dengan itu, hati-hatilah. Hati-hati dengan perangkap syaitan. Ingatlah, seperti mana kita bersungguh-sungguh jaga hubungan kita dengan Allah, jangan kita merendahkan kepentingan menjaga hubungan kita sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Isa ni? Macam tak nampak je.
Assalamualaikum, Zah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Zah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Zah, Hajar Isan saya lama tak nampak. Alhamdulillah, katanya dia sakit. Kurang sihat. Oh, ya ke? Saya sebenarnya ada benda nak jumpa dengan dia ni. Tak apalah, nantilah saya tengok macam mana. Baik, ya? Dah, Lik, sampai. Jom. Okey. Cari siapa tu, Cik? Ah, Dik, nampak tak Cik Isa pergi mana? Dia balik rumah anak dia ke? Eh, Cik belum dengar berita lagi? Ha? Berita apa tu? Cik Isa baru meninggal 2 Syawal yang lalu, Cik. Innalillahi wa